Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadayyi hadayu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain wa ayyakifa ala ru'usil ayi fil fatihati was surah. Jamaah subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah, santri santriwati sekalian, alhamdulillah kembali kita diizinkan oleh Allah melanjutkan pengajian kita, masih kaitannya pembahasan sunat-sunat hai'ahnya sholat. Jadi sunat-sunat hai'ah adalah sunat yang apabila kita lakukan itu adalah menambah pahala, dan kalau kita tidak lakukan mengurangi nilai pahala, atau biasa juga diistilahkan makruh. Tapi bukan berarti membatalkan salat, tapi mengurangi nilai kesempurnaan pahala. Termasuk diantaranya adalah termasuk sunat-sunat hai'ahnya salat, wa ayyakifa ala ru'usil ayi fil fatihati was surah. Wa ayyakifa, dan hendaklah ia berhenti, ala ru'usil ayi fil fatihah was surah, pada permulaan permulaan ayat di dalam al-fatihah dan surah. Jadi termasuk sunat-sunat ayahnya sholat ini, wa ayyakifa ala ru'usil ayi fil fatihati was surah. Ini kalau kitab saya baris ke-9 dari atas ya, halaman 139. Halaman 139. Kalau tidak salah, kami siang lalu kan kita sudah baca.
Ini saja saya masih catat tanggalnya. Kapan saya duduk mengajikan ini persoalan di hadapan guru ta Allah yarham. Nah, kapan saya mengajikan itu? Tanggal 23 Januari 1987. Jadi anak-anakku ya mungkin belum lahir. Kecil-kecil ini. Jadi kalau kita ikuti pengajian, ikuti pengajian ya, apa yang dibaca guru kita sebentar, kita dulu kita perhatikan memang dari awal. Bahkan buka kitab saja dulu kita tidak bunyi. Adakan orang buka kitab itu ribut. Itu guru ta Allah yarham mengajarkan, buka kitab saja itu pelan-pelan kita. Begitu adab yang diajarkan. Karena apa yang kita pelajari itu juga nanti yang berkesan kalau kita sudah tua. Ini kitab saya tidak pernah saya ganti-ganti. Inilah yang saya pangku ketika mengaji dulu. Dua yang hadapi saya secara langsung, tiga secara tidak langsung. Pertama guru ta Allah yarham mengajarkan ini kita, pendiri pondok pesantren. Yang kedua guru kita almarhum al-allamah Kiai Haji Mujahid Padundring. Saya juga duduk di depan beliau. Termasuk kitab ini pernah diajarkan di masjid ini guru kita al-allamah Kiai Haji Said Musamma. Jadi kembali, termasuk sunat-sunat hai'ahnya salat hai'ah. Wa hayya kifa ala ru'usil ayi fil fatihati wa surah. Hendaklah berhenti pada permulaan-permulaan ayat-ayat fil fatihati wa surah. Di dalam surah Al-Fatihah atau pada surah Al-Fatihah dan surah. Maksudnya begini, yang disunatkan itu jangan disambung-sambung ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, begitu jadi maksud. Itu termasuk bagian daripada sunnah ayah. Terkadang kan ada orang ketika membaca itu ayatnya Fatihah disambung-sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu dia sambung. Padahal kan di situ ada dua ayat. Kenapa disunatkan? Karena pada dasarnya masing-masing bagian ayat itu terdapat makna yang terkandung. Yang ketika disambung, apalagi kalau tidak sampai selesai, itu bisa menjadikan artinya kurang tepat. Makanya disunatkan kita berhenti.
pada setiap permulaan-permulaan ayat. Itu termasuk sunnah hayat. Begitu juga ketika kita membaca surat. Maksudnya di sini pangupu setelah Fatihah. Jadi termasuk itu sunnahnya. Wa iza marra bi ayati rahmatin, wa iza marra bi ayati rahmatin, dan apabila ia melewati ayat-ayat rahmat, ia melewati ayat-ayat rahmat, au sami'aha min imamihi, au sami'aha min imamihi, atau ia mendengarnya dari imamnya, atau ia mendengarnya dari imamnya. Jadi ketika dia salat membaca dia ayat-ayat Al-Quran, ketika dia membaca atau melewati ayat-ayat rahmat, atau mungkin dia mendengarkan dari imamnya bahwa yang dibaca itu ayat-ayat rahmat, sa'alallahu ta'ala min fadlihi, sa'alallahu ta'ala min fadlihi, ia memohon kepada Allah ta'ala, min fadlihi, dari keutamaan. Ia memohon kepada Allah ta'ala dari keutamaan. Nah, maksudnya bagaimana? Oleh para ulama itu dipahami, apakah yang bersangkutan itu adalah imam yang pimpin salat, atau mungkin dia makmum tapi mendengarkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran, dan itu berkaitan tentang ayat rahmat, disunatkan dia memohon berdoa kepada Allah meminta itu keutamanya. Bagaimana maksudnya? Cukup diutarakan di dalam hati, cukup diutarakan di dalam hati. Walaupun ada juga yang berpendapat bisa secara langsung, tapi jumhur cukup di dalam hati supaya tidak mengganggu, tidak mengalihkan perhatian ketika sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Begitu misalnya didengarkan ayat jannatun tajri min tahtihal anhar, dalam hatinya memohon nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Allah. Kalau misalnya dia tidak bisa bahasa Arabnya, karena ini cukup dalam hati, biar dia pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa daerah, karena memang ungkapan dalam hati. Dalam hatinya berkata, ya Allah masukkanlah aku, ya Allah anugerahkanlah kepada aku, berikanlah kepada aku, karena ayat-ayat yang dibaca berkaitan dengan ayat-ayat rahmat. Au bi ayati azabin, au bi ayati azabin, atau melewati ayat-ayat siksaan.
atau melewati ayat-ayat siksaan, atau mungkin dia dengarkan dari imamnya yang dibaca itu adalah ayat-ayat azab. Terdengar misalnya yang dibaca ayat neraka, terdengar misalnya yang dibaca gambaran tentang siksaan Allah. Ista'azabihi min azabihi. Ista'azabihi min azabihi. Ia mohon perlindungan. Ia mohon perlindungan dengannya dari azab Allah atau dari azabnya. Ia memohon perlindungan dari azabnya. Nah, kalau di bahasa Arab kan a'udzubika, kalau dia sendiri. Kalau kita banyak ya na'udzubika. Apakah dia imam atau mungkin dia makmum, tapi mendengarkan ayat yang dibaca tentang neraka, tentang azab Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam hati memohonlah perlindungan kepada Allah. Na'udzubika. Kalau dia mau pakai bahasa Indonesia silakan, cukup dinyatakan dalam hati, ya Allah, aku mohon perlindungan. Atau langsung dia singkatkan, jauhkanlah kami ya Allah. Itu termasuk bagian daripada sunat-sunat hai'ahnya salat. Nah, itulah sebabnya orang yang mengerti bacaan yang dibaca ketika dia salat lebih memudahkan baginya untuk mencapai derajat khusyuk dibandingkan orang yang tidak paham apa yang dia baca. Dan sebenarnya itu kan gampang. Yang berubah-ubah itu bacaan salat cuma surat, cuma pangupu. Takbiratul ihramnya tidak pernah berubah. Doa iftitah tidak pernah berubah. Surah Al-Fatihah tidak pernah berubah. Zikir ketika dia ruku tetap, bangkit dari ruku tetap, duduk antara dua sujud itu terus, tahiyat tidak pernah dirubah, bacaan-bacaan salat itu tidak pernah direvisi. Yang berubah itu kan tergantung orang mata yasara ma'ahu minal Qur'an, apa yang mudah baginya untuk dibaca dari Al-Qur'an cuma pangupu, cuma itu. Jadi menggampangkan dirinya untuk menjadikan itu sebagai perenungan, sebagai perenungan. Kan sebenarnya santri sekalian, ketika kita salat, kan sebenarnya yang dikehendaki bagaimana menghadirkan pikiran dan hati tetap di dalam salat. Oleh guru-guru kita, itulah sebenarnya yang dimaksud zikrullah, mengingat Allah dalam salat. Mengingat Allah dalam salat. Maringerang rilales sempajang aga diaseng adenrengenna pikirangi sibawa atie hadir rilales sempajang. Menetapnya pikiran hati tetap hadir di dalam salat. Bagaimana caranya menjadikan hati tetap hadir dalam salat? Harus ada landasan.
pantulkan kepada kalimat zikir yang sementara kita baca. Begitu pikiran kita keluar, tarik kembali, sandarkan pada kalimat zikir yang sementara kita baca. Jadi ketika kita membaca kalimat-kalimat dalam Al-Quran, apakah itu ayat, apakah itu zikir-zikir yang ditunjukkan Nabi, mulut kita membaca, lisan kita membaca, ini otak menterjemah, hati berusaha mentadaburi apa makna di balik kalimat yang sementara kita baca. Maka dengan sendirinya, ketika kita mengerti apa yang kita baca, itu dapat lebih membantu untuk khusyuk dan zikrullah fi shalah. Jadi sama dengan ini, yang dia baca atau yang dia dengarkan dari imamnya, apakah ini ayat-ayat mengandung rahmat Allah atau ini mengandung azab Allah? Sama kalau ada orang mengaji tilawah, enak kedengarannya dibaca, selesai dia baca, padahal yang dibaca ya neraka, berteriak toyyib, ternyata toyyib na'udzubillah. Mungkin dimaksudkan bagus bacaannya, padahal bukan itu sebenarnya sambungannya, memohonlah perlindungan kepada Allah. Au bi ayati tasbihin sabbah, atau ia mendengarkan ayat-ayat Allah, atau ia mendengarkan ayat-ayat tasbih. Sabbaha, ia bertasbih. Ia bertasbih. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat tasbih. Contohnya apa? Dalam surat-surat pendek, tapi itu cukup dalam hati. Iza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Begitu dia baca fasabbih, itu perintah, maka bertasbih, maka hadirkan dalam hati subhanallah, subhanallah. Atau mungkin dia mendengarkan dari imamnya membaca ayat-ayat tasbih, maka dalam hati bertasbihlah kepada Allah. Karena kalau di dalam hati, biar orang mau pakai bahasa apa saja, tidak merusak salat. Mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa daerah. Begitu dia dengarkan ayat-ayat tasbih, dalam hatinya berkata, mapacingi pungelata, maha suci Allah. Ketika dinyatakan dalam hati, itu tidak merusak, tidak membatalkan salat. Au bi ayatin fiha ismuhu sallallahu alaihi wasallam. Au bi ayatin, atau ayat-ayat fiha ismuhu sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat nama, terlalu panjang ya, atau begini, atau ayat-ayat di dalamnya
ismuhu sallallahu alaihi wasallam, namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca ayat-ayat yang di dalamnya ada namanya Nabi, ada namanya Rasulullah. Apakah dia yang membaca atau dia dengarkan imam sedang membaca ayat-ayat, tapi di dalamnya ada namanya Nabi. Bagaimana petunjuknya di sini? Sallallahu alaihi, hendaklah ia bersalawat atasnya. Hendaklah ia bersalawat atas Nabi bila didhamiri dengan lafaz dhamir. Hendaklah ia bersalawat kepada Nabi dengan lafaz dhamir. Bagaimana maksudnya? Allahumma salli wa sallim alaih. Alaih itu kan dhamir. Tidak secara langsung menyebut namanya Nabi. Banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyinggung tentang Nabi. Kalau namanya Nabi kan disebut dalam Al-Quran 4 kali. 4 kali namanya Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran. Nah, dan di situ juga menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu diutamakannya oleh Allah. Semua nama nabi-nabi Allah dalam Al-Quran ketika disebut itu ada kalimat panggilannya. Ya Adam, ya Idris, ya Nuh, ya Yahya, ya Zakaria, ya Musa, ya Ibrahim, sampai Nabi Isa ada panggilan langsung, ya Isa. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada ayat yang menyebutkan ya Muhammad. Namanya Nabi itu disebut dalam Al-Quran itu 4 kali. Itu pun mempergunakan kalimat berita 4 kali. Maka ketika kita mendengarkan namanya Nabi disebut, kita dengarkan namanya Nabi disebut, atau mungkin oleh imam yang melaksanakan salat, pimpin salat itu membaca ayat di dalamnya ada namanya Nabi, disunatkan kita, diperintahkan kita untuk bersalawat. Misalnya langsung dia baca ayat begini, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu kan ada namanya Nabi. Makana Muhammadun dalam hatinya, Allahumma salli wa sallim alaih, Allahumma salli wa sallim alaih, disunnahkan bersalawat. Apakah itu yang pimpin salat atau yang makmum? Wahakadha fi kulli ayatin bima yunasibuha. Wahakadha, dan demikianlah, fi kulli ayatin bima yunasibuha, pada keseluruhan ayat bima yunasibuha, yang sesuai dengannya. Wahakadha, dan demikian juga, fi kulli ayatin, pada keseluruhan ayat bima yunasibuha, yang sesuai dengannya. Maksudnya mungkin tidak ada namanya Nabi Muhammad, tapi ayat itu yang disinggung adalah Rasulullah. Ayat itu sebenarnya yang diceritakan tentang Nabi. Tetap juga disunatkan untuk bersalawat kepada Nabi. Tapi ketika bersalawatnya, ya petunjuk dalam kitab di sini, guru kita,
bilafdz dhamir. Cukup dia bersalawat dengan mempergunakan lafaz dhamir. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tuh, alaihi. Tidak secara langsung menyebut namanya Nabi. Banyak ayat dalam Al-Qur'an memang di situ namanya Nabi tidak disebut. Tapi yang dimaksud di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yaqta'ul qira'atan mazukira. Wala yaqta'ul qira'ata mazukira. Dan ia tidak boleh memutuskan bacaan mazukira apa yang tersebut. Apa yang tersebut atau apa yang dibaca. Jangan tidak boleh ia memutuskan bacaan. Tidak boleh ia memutuskan bacaan mazukira. Apa yang tersebut atau apa yang dibaca. Maksudnya di sini sementara membaca ayat-ayat Al-Qur'an jangan dipotong. Jangan dihentikan. Ada jeda kecuali ada alasan tertentu. Kecuali dengan alasan tertentu. Dia mendengarkan bacaan sementara dibaca atau mungkin yang membacanya, jangan dipotong dengan bacaan yang lain. Maksudnya itu bacaan Al-Quran, jangan dipotong sampai selesai itu bacaan, sampai selesai itu surah, kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Alasan tertentu. Contohnya apa? Kata'minihi li ta'mini imamihi. Seperti takminnya atau bacaan aminnya untuk bacaan aminnya imam, imamnya. Imamnya sudah waladhdallin tapi dia belum selesai bacaannya. Belum selesai. Mungkin imamnya cepat membaca. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kan disunatkan kita bagaimana bacaan amin kita bersamaan bacaan aminnya imam. Siapa bersamaan bacaan aminnya imam berarti bersamaan dia membaca amin para malaikat. Dan siapa yang bersamaan bacaan aminnya malaikat diampunilah dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sementara membaca bacaan dalam Al-Quran, misalnya kita baca surah Al-Fatihah, kita belum selesai, imam sudah selesai, nah, dikecualikan hal seperti itu. Nah, bukan bermaksud untuk memutuskan bacaan, tapi karena memang tuntutan untuk membaca amin ketika imam selesai membaca waladhdallin. Nah, begitu juga wasujudi tilawati ma'ahu. Dan sujud tilawah bersama imamnya. Sujud tilawah bersama imamnya. Ini kan bacaan sebenarnya surah itu terputus. Tapi itu alasan yang dibenarkan karena memang disunatkan untuk sujud tilawah. Terjedah itu surah sajadah, terpotong itu surah sajadah disebabkan karena sujud tilawah.
Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini kan ayat saja dah. Kita turun untuk sujud tilawah, terpotong lagi bacaan. Ini termasuk pengecualian. Nanti disambung setelah bangkit. Setelah berdiri baru disambung. Tatajafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum sampai habis. Nah, ini terpotong bacaan Al-Qur'an, memang itu adalah pengecualian. Nah, termasuk nanti ada alasan juga bisa terpotong disebabkan apa? Imamnya lupa bacaannya, atau imam itu salah sambung bacaannya, makmum boleh langsung menegur dengan kalimat at-tasbih subhanallah. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Semoga Allah memberi kita kesempatan umur yang panjang pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna. Allahumma inna nas'aluka ma lam tanfa'ruddahu ilayna ahadun. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wa al-'afafa wa al-ghina. Allahumma nas'aluka min urzuqna wa barik lana min rahmatika. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.